alhamdulillah rampung ini tuh ruas di Gopong Sebada. Dan ini benar, ini akan mempercepat perjalanan dari Jakarta ke Sukabumi. Biasanya 5 jam, mungkin sekarang jadi 2,5 atau sebetulnya 2,5 jam. Bahkan sebelumnya ada yang sampai tadi 9 jam, 6 jam, 9 jam, 8 jam, karena ada pasar menjadi macet, ada apa pekerja keluar dari pabrik macet. Saya ngalami sendiri, pernah sekali, hampir 6 jam. Artinya mobilitas orang, mobilitas barang akan semakin cepat dengan adanya jalan tol ini. Dan ya kalau mau ke Pelabuhan Ratu, ke Geopark Cilete, ke Ujung Genteng, semuanya menjadi terbuka karena lebih cepat. Sesi yang berikutnya kapan, Pak? Dorong secepatnya. Semuanya dorong secepatnya. Sampai ke nanti ke Sukabumi Barat. Ya. Pemilihan pejabat kepala desa kan tinggal 2 bulan. Itu MK sama utusan pernah meminta agar pemerintah itu transparan dan akuntabel dan proses penunjukan. Itu yang apanya yang enggak akuntabel? Apanya yang enggak transparan? Masukannya dari bawah semua. Kan dari daerah. Dari daerah. Ya kan? Ke Kemendagri. Terus dari naik ke kita di TPA, semuanya terbuka. Termasuk dari Jabar itu ada, DPRD Jabar sudah memberikan 3 nama, Pak? Belum sampai ke saya, iya. Sudah ada, tapi belum sampai ke saya. Nah, namanya saya belum tahu. Yang jelas 3. Biasanya di DPRD, dari bawah 3. Ya, Pak, ini kan... Pak, ini kan masyarakat Jawa Barat, ya ini kado ulang tahun kemerdekaan yang ke-78 ke Provinsi Jawa Barat, khususnya ke Sukabumi. Ya, ya. Pak, ini kan dampak dari